Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik saja kan? Alhamdulillah. Ini kali saya mau buat video ya. Jalan Trek Hill Sandakan. Ada Ritu subscriber saya minta di review jalan Trek Hill ya, yang katanya bahaya, tanjakannya tuh tinggi. Oke, sekarang ini perjalananku. Ini saya dari Padang ya, Padang Bandar Sandakan. Kita lewat sini. Oke, di sini ada perumahan flat Singapura ya namanya. Oke, kita lewat sini. Di depan ada tanjakan sedikit. Di sini pun kita perlahan-lahan ya guys, perlu hati-hati. Hari itu pernah ada Prodo Alza terbalik di sini. Oke, bahaya lagi kalau dari atas. Oke, ini simpangnya. Nah, ini oh alah, terlebih sedikit ya, sini apalah. Oke, sini dia. Nah, ini naik simpangnya ke Trek Hill, tanjakan Trek Hill. Dan di sini ceritanya teman-teman, kalau malam memang sunyi. Oke, ini tanjakan yang pertama. Oke, dan aku rasa di depan tuh tanjakannya tinggi sangat. Ini di siang hari pun rasa lain macam nih teman-teman, apalagi kalau malam hari ya. Nah, di sini tanjakannya curam. Nah, di sini bahaya nih. Aku rasa kalau dari atas memang bahaya nih. Oke, ini di sebelah kanan kalau dari bandar ada restoran Steamboat ya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di tower nih. Saya pun pertama kali datang di sini ya teman-teman. Taman Chong Town. Fun. Oke teman-teman, kita naiklah, kita tengok-tengok dulu apa yang ada di taman nih. Oke teman-teman, ini taman tidak juga besar sangat ya. Ada mungkin keluasan dalam 15 meter lah begitu. Ini ada lampu-lampu ya di sini. Mungkin kalau malam cantik nih tempat nih. Oke, kita pergi sharing-sharing sini dulu. Apa yang ada di sini? Oke. Nah, ini ada papan besi ini teman-teman, mungkin ini terjatuh sudah nih, pergi bawa. Itu bagian sana tuh tanah merah. Ya, kalau tidak silat tanah merah. Sebelah sana tuh pasir putih. Dan sini Bandar Layla di sebelah sini. Semarame-rame ya sini. Nah, ini Bandar Layla rame-rame. Oh, mungkin kalau malam hari memang cantik nih di sini nih teman-teman. Oke teman-teman, ini ada tower, kita try naik dulu lah di atas. Ay, alamak, dikunci teman-teman, tidak jadi kita naik nih. Tidak apalah teman-teman, yang penting kita boleh dapat masuk sini sudah. Kita tengok dari sini pun mungkin cantik nih teman-teman. Sana pasir putih, tanah merah. Nah, sana tuh pasir putih teman-teman. Sana tanah merah ya. Di sini Bandar Layla ramai-ramai. Nah, di situ apa ya teman-teman? Ada perkampungan sana itu. Oke lah teman-teman, kita baliklah. Tidak ada yang terlalu istimewa juga di sini. Cuma di sebelah sana tuh ada restoran ya teman-teman. Oke, kita turun.
Oke teman-teman, itu ada tanda berhati-hati itu, warna merah tuh. Nah, jadi bagus teman-teman try break lah dulu, sikit-sikit breaknya. Ini ada bekas tire nih teman-teman. Mungkin kereta tuh laju, jadi terus terus di break. Dia enggak perasan di depan tuh ada seleko teman-teman. Nah ini teman-teman, ada bekas tire nih. Nah di sini yang paling bahaya aku rasa teman-teman. Nah itu dari atas pelan-pelan. Nah di sini ada seleko. Tengok teman-teman, sepanjang jalan macam ndak pernah jumpa ini, ndak terjumpa kereta lalu, apalagi kalau malam nih teman-teman, pasti sunyi sangat nih. Nah, di sini sini teman-teman dia punya simpang ya. Jangan salah. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menengok video saya dari awal tadi sampai yang akhir. Sentiasa berhati-hati ya, teman-teman, di jalan, fokus. Jangan lalai. Apa-apapun, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman channel saya, biar saya tambah semangat lagi buat konten-konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.